Viral aksi massa hancurkan rumah pelaku pembunuhan setelah bunuh seorang wanita di Pasar Pendopo Empat Lawang. Sebuah cuplikan video kini tengah viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat Empat Lawang. Hal tersebut setelah massa menghancurkan rumah milik Imron alias Yon setelah ia membunuh Sipah Yati yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Massa itu merupakan keluarga dari Sipah yang tak terima kasus ini. Diketahui, Sipah Yati tewas mengenaskan setelah ditusuk berkali-kali oleh Imron alias Yon di belakang pasar Kelurahan Pendopo, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan Sipah ditusuk hingga belasan kali oleh Imron alias Yon hingga tewas kehabisan darah. Sipah sempat dilarikan ke klinik di Pendopo akan tetapi nyawanya tidak tertolong. Dikabarkan, Yon adalah warga Kelurahan Pasar Pendopo sedangkan Sipah Yati merupakan warga Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang. Kapolsek Pendopo, AKP Dwi Sapriyadi menyampaikan untuk motif kasus pembunuhan ini masih didalami oleh Satreskrim Polres Empat Lawang. Di mana terbaru pihak keluarga telah melapor ke Polres Empat Lawang. Sedangkan pelaku telah mereka amankan ke Polres Emblat Lawang. Pelaku sudah tertangkap kita bawa ke Polres sekitar jam 11 tadi malam, katanya. Hingga saat ini video peristiwa pembunuhan viral di laman media sosial Facebook. Di mana pihak keluarga yang tidak terima atas kematian korban Jumat malam mendatangi lalu menghancurkan rumah pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.